Yo, what's up? Yo. Oke, ketemu lagi di channel YouTube-nya kita Property Pro, channel terkeren. Dan hari ini kita akan untuk membawakan akustik. Music. Ya, gue sekarang bersama Romantic Soul, ya, band gue. Coba buat manggung di belakang sana, ya. Memeriahkan BIP hari ini, hari Minggu. Oke, semoga berhasil. Ya, sebelumnya tolong dulu subscribe yang belum subscribe, ya, like and share this channel. Jangan lupa di like and subscribe. Okay. Check it out. Run away and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. Hari ini kita mau coba isi acara, ya, dengan akustika cuk romantic soul. Oke, jadi sebelumnya baru buat para penunjuk, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang penasaran selama ini dengan Mekarta, ya, penasaran dengan Mekarta, penasaran dengan apa itu sih Mekarta, apa diskonnya berapa, lalu pengen tanya-tanya tentang Mekarta, apa aja yang bakal dibuat oleh Mekarta, bisa langsung tanyakan aja ke booth di lebih dekat BIP, ya. Itu ada selama sesi kami yang pakai kemeja merah logo Mekarta, ya, yang siap untuk mempresentasikan masalah Mekarta, ya, memberikan informasi tentang Mekarta. Dan saya adalah pegawai Mekarta, jadi dengan supir lama, maksudnya saya hadir. Lalu sebelah kiri saya ada Mas Tiar yang tempo hari ini temenin saya buat presentasi Mekarta. Ya, kita dari Romantic Soul mau coba menghibur malam ini dan mudah-mudahan terhibur. Thank you.
tutup. Pokoknya Mekarta ini menjadi hunian percontohan, kedepannya akan menjadi hunian percontohan di Indonesia maupun di Asia Tenggara maupun di dunia, ya. Karena dengan konsep metropolitan yang sangat yang sudah menjadi konsep dari Mekarta ini, ya, dari segi infrastruktur dan fasilitasnya semuanya sudah sangat bertaraf internasional, ya. Begitu. Semuanya di sini tarafnya internasional, Pak. Iya, betul. Yang lagi Bayan mungkin mau menambahkan, silakan, Pak. Ditambahkan aja dulu sama Bayan juga. Kenapa kita harus beli Mekarta nih, Bayan? Mekarta adalah kota masa depan. Kota masa depan di mana tower-towernya itu total kurang lebih sekitar 250 tower. Jadi semuanya ada di situ. Dari mulai fasilitas sekolahan, kesehatan, sampai universitas semuanya ada. Jadi itu memang buat untuk kota masa depan. Oke. Jadi semua lengkap di situ, ya, Pak? Semuanya lengkap di sana. Harganya terjangkau, fasilitasnya internasional. Oke. Cuma di Mekarta. Oke deh, kalau begitu. Mas Ian, kita lanjutin aja lagi nih. Oke. Ya, ini bisa lanjutin aja dulu, Mas Ian. Ya, Pak Ian, kita lanjut. Kita nyanyi-nyanyi dulu, ya. Jadi sekali lagi buat para pengunjung BIP, ya, yang penasaran dengan Mekarta, mau tahu informasi tentang Mekarta, bisa datang aja langsung ke booth kami yang berada di lobi depan BIP, ya. Bisa tanya-tanya ke sales representatif kami yang ada di BIP untuk tanya-tanya mengenai seluruh program Mekarta. Oke, okay, itu selanjutnya perfect dari Simple Plan. Yeah.
lebih berbaik dari sebelumnya. Ya, kita ngobrolin Mekarta lagi nih. Gue mau tes nih, kalian nih. Kalian, di Mekarta ini ada program. Program tadi buyback guarantee, Pak Ian. Ya, buyback guarantee itu ya program yang sedang diluncurkan oleh Mekarta saat ini, Pak Ian. Nah, buyback guarantee itu seperti apa sih, Pak Ian? Ya, jadi program buyback guarantee itu developer bisa membeli unit yang sudah dibeli sama customer. Jadi dikasih, ditambahin 17% per tahunnya. Jadi kalau misalnya dia beli di tahun terima kuncinya 2021, sekarang 2018 ya. Berarti kita 3 tahun ya. Jadi 17% ditambah 3 kali jadi 51%. Jadi kalau mau beli dari serah terima kuncinya 2020 itu developer bisa beli kembali unitnya ditambah 51% buyback garansinya. Wow, itu selama 3 tahun ya Mas? 3 tahun ya. Ya, ya berarti dalam 3 tahun itu Mekarta memberikan bunga. Iya. 51%. Jadi sama aja kayak nabung nih ya Pak Ian ya? Betul. Nah, iya. Jadi daripada nabung di bank ya, deposito itu yang per tahunnya kira-kira berapa tuh Pak Ian kalau di deposito? Iya, kalau deposito kan paling cuma sekitar ya 6% paling yang per tahunnya. Nah, itu lebih banyak tinggi banget ya. Mekarta 17% ya. Jadi iya, kalau yang masih pun sipor lebih baik dialihkan aja ke Mekarta. Nah, iya betul. Jadi udah kayak nabung uang di bank, betul, ya, tapi ini bentuknya apartemen, betul, bentuknya unit apartemen, ya. Jadi kalau misalnya setelah 3 tahun kemudian mau berubah pikiran juga bisa ya Pak Ian ya? Bisa. Oh, bisa disewa-sewain, atau kalau mau ditinggalin juga bisa. Bisa ya? Banget bisa. Itu kalau mau pilihan di buyback garansi. Iya, betul. Terus jadi selain fasilitasnya juga udah lengkap dari Mas Pak Ian ya? Ada Central Park segala macam, iya, ya terus apa lagi? Nanti juga ya, ada monorail di dalamnya, monorail juga super lengkap di sana, ya. Universitas-universitas juga tarafnya internasional akan ada di sana, ya, sekolah-sekolah internasional akan ada di sana. Pokoknya luar biasa deh ini Mekarta ya, kalian ya. Luar biasa banget. Jadi harus beli Mekarta, harus beli Mekarta buat masa depan. Kalau nggak beli rugi. Rugi banget. Oke, jadi buat para pengunjung yang baru datang ke BIP bisa tanya-tanya aja langsung ke di lobi depan booth BIP ini. Ada sales representative kami ya yang memakai baju merah berlogo Mekarta. Itu bisa ditanyakan programnya seperti apa aja sih yang ada di Mekarta ya. Terus diskonnya itu dapat berapa sih kalau saya beli lewat KPA gitu misalnya Pak Ian ya? Iya. Nah, itu bisa ditanyakan langsung ke sales representative kami yang ada di sini. Ya silakan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya para pengunjung BIP silakan. Tidak perlu sungkan, datang aja samperin sales-sales yang ada di sini. Ya langsung tanya-tanyain aja Mekarta itu apa sih, kenapa sih saya harus beli Mekarta? Gitu. Apa sih keuntungan saya? Harganya juga cukup murah. Ya, harga sangat terjangkau harganya. Harga yang terjangkau. Berapa itu Pak Ian? Yang 2 bedroom itu 2 bedroom itu sekitar 390 juta. 390 juta kalau mau cash sekitar 360 jutaan itu yang 2 bedroom. Itu 2 bedroom Pak, 2 bedroom. Jadi cukup murah banget. 2 bedroom cuma di bawah 400 juta. Kalau yang 3 bedroom Pak? 3 bedroom sekitar 400 jutaan. Jadi kalau mau detail apa harganya bisa langsung ke perapat ke baju merah ke marketing kita. Oke, jadi karena kita sistemnya dengan komputerisasi, semuanya terkonek dengan sistem. Betul. Online semuanya untuk kelengkapan dan detail harganya bisa tanyakan kepada sales yang ada di booth kami ini di booth Jakarta yang baju merah. Terus next Pak kemana? Oh iya Pak, mengulas kembali nih Pak ya. Ya di Jakarta tuh keunggulannya apa aja sih Pak? Ya yang tadi keunggulan
fasilitas terkait itu cukup banyak ya Pak, cukup lengkap. Fasilitas dari Meikarta itu cukup lengkap banget. Di situ ada disiapin Central Park 100 hektar, terus di situ ada sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai universitas. Setelah lulus universitas disediakan juga Central Business, jadi kalau mau kerja di sana itu ada semuanya, lengkap semua di sana. Jadi memang pusat kota buat masa depan. Oke, intinya Meikarta sangat lengkap, ada Central Park-nya luasannya 100 hektar, itu sangat terbesar se-Asia. Untuk sekolah bertaraf internasional dari SD, SMP, SMA juga ada di Meikarta. Universitas taraf internasional juga ada di Meikarta. Rumah sakit taraf internasional juga ada di Meikarta. Dan untuk pekerjaan sudah ada 500 perusahaan internasional juga yang bekerja sama dengan Meikarta. Jadi untuk pokoknya dari bayi sampai tua itu udah ada di Meikarta. Karena dia memang diciptakan untuk masa depan. Nah, kota masa depan. Kota masa depan. Jadi kalau beli dari sekarang itu mumpung lagi murah. Jadi lagi banyak diskon itu dari sekarang. Kalau misalnya beli nanti-nanti bakal harga akan naik. Karena setiap bulannya itu Mas Dian atau Pak Wibi, setiap bulannya Meikarta itu menaikkan harga sebesar 5% setiap bulan. Wow, luar biasa ya. Itu ada ya di memo internal perusahaan ya. Betul. Jadi kalau mau belinya nanti-nanti, ya udah tinggal ditambahin 5% aja, rugi banget kan ya. Iya, jadi apalagi yang dipikirkan ya, Pak Yan, apalagi yang dipikirkan, apalagi yang ditunda ya. Jangan tunda investasi Bapak Ibu ya. Jadi segera disegerakan untuk membeli Meikarta ya, karena tadi yang sudah diceritakan Pak Yan dan Mas Dian, begitu luar biasa nih investasi yang ada di Meikarta ini, sehingga developer pun dari manajemen per bulannya itu akan ada kenaikan 5% setiap bulannya ya Pak Yan. Bulan. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau udah 3 tahun aja udah sebenarnya udah setahun aja udah 60% ya Pak Yan ya. Itu harga pasarnya ya Pak. Iya, harga price list nanti dikeluarkan oleh developer. Nah, makanya tunggu apa lagi? Kita langsung aja tanya ke sales representative kami yang ada di booth depan BIP ini, tanya-tanya tentang Meikarta. Silakan gratis, nggak bayar, nanya aja nggak bayar. Nah, terus kalau misalnya saya minat nih, Pak Yan, saya mau beli nih unit Meikarta, itu gimana tuh Pak Yan caranya Pak? Ya, kalau memang sudah minat, mau beli unit yang mau dibeli itu ada, posisinya bloknya itu unitnya ada gitu ya. Cuma booking fee 2 juta aja Pak Wisi, 2 juta sudah langsung pilih unit. Wow, 2 juta rupiah aja? 2 juta rupiah aja, sudah langsung pilih unit. 2 juta rupiah, langsung punya apartemen Meikarta? Iya. Nah, pilih unit ini gimana tuh bayar caranya untuk pilih unit di Meikarta? Semua sales Meikarta di sini pakai online ya sistemnya ya. Jadi merapat aja ke marketing-marketingnya, nanti di, sama marketingnya di secara online langsung dipilih unitnya gitu. Pemilihan secara online? Pemilihan secara online. Nah, terus untuk booking sepertinya dulu gimana tuh kalau untuk transfer booking fee kita minat dengan Meikarta ini? Ya, kalau mau booking fee 2 juta itu nanti dikasih virtual account-nya sama si seller terkait. Oke, ada virtual account-nya juga. Virtual account-nya yang nanti transfer 2 juta. Jadi customer ini menyerahkan KTP dengan BWP-nya aja ya? Betul, ya, untuk di data. Oke, jadi semuanya serba online? Semua serba online. Iya, jadi jauh dari penipuan ya. Iya. Jadi semuanya serba online, terbuka ya. Iya. Untuk transaksinya pun semuanya serba online. Jadi ketika ada yang tertarik ingin beli unit apartemen di Meikarta, itu bisa langsung kirim transfer booking fee aja lewat virtual account. Virtual account, betul. Nah, virtual account. Terus begitu udah bayar virtual account, nanti beli unit lewat online juga. Online juga. Oke, setelah beli unit nih Pak Yan. Ya udah pilih unit, terus langsung tower ini lantai 12 gitu saya ambil. Setelah pilih unit, langsung di T3 Unpad Pak Widya. Disahkan seperti AJP ya. Kayak apa itu T3 Unpad? T3 itu penegasan pemilihan unit ya, jadi disahkan. Oke, okay. Ya jadi secara tegas, secara
Riz secara umum ya, secara legal sudah punya Mekarta, sudah membeli unit Mekarta. Jadi itu seperti surat pesanan ya, Pak. Surat pesanan. Jadi sebelum P3U ada syaratnya lagi. Gimana? Jadi kalau mau P3U harus bayar DP 10%. DP 10%, lampirkan bukti DP 10%-nya, baru kita P3U kan ada di sebelah kiri kita, itu petugas P3U-nya. Jadi di setiap mall di Indonesia itu ada tempat untuk P3U. Betul, betul. Ya, karena kita juga memang hadir di setiap mall, di hampir di semua mall di kota-kota besar di Indonesia ya, Pak Yan. Ya, jadi ada booth Mekarta di sana. Oke, berarti sudah dapat P3U, saya bayar DP, akhirnya saya menyicil. Ya, kalau misalnya lewat KPA, ya. Saya menyicil juga di situ tertera ya, jadwal pembayaran, segala macam. Tadi sudah booking fee 2 juta, sudah pilih unitnya melalui online booking, sudah di P3U-kan, dan sudah bayar DP 10%, baru proses KPA, kalau untuk mau di KPA. Jadi syarat-syaratnya cukup dimudahkan di sini kalau mau KPA, di sini kita pakai bank Nobu, BNI, BNRI itu bisa pakai bank gitu ya. Terus kalau misalnya kita ada masalah di BCG, kita nggak pakai bank konvensional, kita juga sedia. Bagaimana cipta dana? Cipta dana. Nah, jadi kalau misalnya bagi para calon pembeli, ya, kalau misalnya khawatir dengan BCG, untuk KPA kita ada cipta dana. Jadi cipta dana itu nggak pakai BCG. Jadi kita dimudahkan untuk customer. Iya, betul. Yang penting sudah bayar DP 10%, baru serahkan dokumen-dokumennya untuk cipta dana dan langsung akad. Satu hari. Ini lagu apa nih? Ayo, lanjutin. Dari guys ada yang mau request mungkin? Oke, virus. Selalu bicara jujur.
masuk ya. Oke, ngobrol-ngobrol Mekarta lagi nih Pak Sofian. Ya, Mas Dia. Ya, sambil menunggu acara dari Revlon yang sedang di make up. Ya, lagi di make up. Terus buat cewek-cewek yang mau di make up juga ya, Mas Dia. Boleh datang ke sini langsung aja. Nanti ya, ada lelang juga, ada acara-acara apa lagi? Ya. Lelang, ada acara make up. Sponsor di Revlon. Revlon. Dan kalau mau beli makeup, kalau mau beli apa teman? Mekarta tentunya. Betul sekali. Oke, Mekarta, tadi udah diceritain masalah investasinya yang buyback garanti 51%. Apa iya? Sekarang mau ngobrolin apa lagi nih? Masih apa? Central Park-nya terbesar di Asia Tenggara. 100 hektar, ya, hektar. Coba ya, bayangin 100 hektar luasnya berapa? Luasnya lapangan bola itu udah berapa kalinya tuh? Udah berapa kali lapangan bola? Berapa kalinya? Iya, gede banget. Ya, jadi itu jadi sebagai paru-parunya kota Jakarta, ya, paru-paru kota. Jadi tidak akan polusi betul sekali ya, dan danaunya di sini tidak hanya juga, tidak hanya untuk paru-paru kota tapi bisa untuk wisata, bisa untuk kuliner karena di situ ada seperti bangunan yang untuk kuliner, ada area komersilnya juga di situ ya, ada area komersilnya di bawah apartemen itu kita sediakan area komersil. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang yang ada di IPIP saat ini, ya bisa langsung tanya ke sales representative kami yang berada di booth depan IPIP, ya di depan IPIP ini ada sales representative kami yang siap untuk melayani bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menanyakan informasi seputar Mekarta, mas. Iya, ya, betul. Perbualnya yang masih depan, belakang, tengah, samping, depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas. Langsung aja merapat ke booth BIP di lebih utama BIP dan boleh tanya-tanyakan, tanya tentang Mekarta. Oke, kita akan membawakan lagu Lose My Five Fatal. Nah, hatiku lebih menahan rohi yang kurang.
di sini. Coba coba bagaimana yang selalu saja memaksa tubuhmu. Sekian lama aku mencoba memberikan dirimu, menentukan hatiku lebih menahan perih yang ku rasakan. Walau ku tahu ku masih mencintaimu, informasikan bisa datang ke lokasi di depan booth BIP ya, buat tanya-tanya tentang Mekarta. Oke guys, tadi ya penampilan kita Romantic Soul ya, udah beres ya, kita sekarang akhirnya pulang ya. Bah, ngomong dong, ngomong. Malam ini malam banget, thank you yang sudah Chains, we have the key. Open your eyes and see.